Tapi pakan utamanya menggunakan ampas tahu ya bang. Umur 48 hari ya bang. Berapa hari? 7 onan bang. Wis mantap. Tadi 7,5, 7 on, 48 hari pakan pakai pakan organik. Mau 8,5 bang? Iya. Woi, jos. Berapa on bang? 8. 8,5, 8an. Kita 8,3. 8,3. Woi, senang. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel peternakan. Di sini saya kunjungan ke kandangnya Bang Albert, peternakan ayam dengan menggunakan pakan organik. Itu total organik ya teman-teman. Nah jadi di sini, jadi di sini pakan organik yang Bang Albert gunakan itu campurannya macam-macam banyak, tapi pakan utamanya menggunakan ampas tahu ya bang. Ampas tahu, sudah itu ikan nuca, kemudian susu ABS dan juga pool M11 juga ya bang. Dan ini juga menggunakan tepung jagung dedak halus, dan udah ya, cukup itu ya bang. Tidak ya. Nah jadi itu teman-teman, teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, itu sudah saya share. Jadi yang ingin tahu proses pembuatannya bisa langsung bosku semua lihat di video sebelumnya. Ini pakannya ini sangat hemat sekali, bisa dibilang super hemat, karena 300 ekor ini 300 ya bang? Ya 300. Habis pakan pabrikan berapa sak itu bang? 5 sak. Itu cuma butuh 5 sak. Kalau normalnya kalau kita 300 itu 15. Bisa-bisa per 100 ekor itu 3 sak, mungkin sampai 10 karungan pakan pabrik lebih itu ya. Jadi ini sangat hemat, double hematnya ini. Lagi murah pool M11. Ya ini menggunakan pool M11, bukan pool yang bagus. Yang paling murah pokoknya teman-teman. Nah jadi dengan menggunakan pool yang paling murah itu hasilnya maksimal nih, gede-gede juga ayamnya. Nah coba ditimbang. Oke, kita ambil sampel berapa ekor bang? Berapa bang? 7,5 on. Jadi 48 hari ya bang ya. Umur 48 hari ya bang. Tujuh onan bang. Wis mantap. Tadi 7,5, 7 on, 48 hari pakan pakai pakan organik. Jadi teman-teman semua yang belum nonton video pembuatannya, lengkap sudah dibahas semua sama Bang Albert rahasia pembuatan pakan organik ini. Ini udah 7,4, 7,3 ya bang. 7,4 merata ya bang. Ada yang paling gede-gede betul di ujung sana tadi lihat. Ini bang, gede ya. Jadi ayam ini di 7, 8, 9 udah ada bang, 48 hari bang. Mau 8,5 bang? Iya. Woi, jos. Nah, jadi teman-teman semua yang ingin tahu rahasia, banyak masuk ukuran bang. Yang mau tahu proses pembuatan pakan organiknya, langsung saja kunjungi video sebelumnya, karena di sana semua sudah sangat lengkap. Abang ambil air minum. Kita bahas. Ya. Oke bang. Minumnya pakai apa bang? Air putih biasa bang. Tanpa vitamin ini bang. Ini ayamnya
gede-gede pokoknya teman-teman, bukan kaleng-kaleng. Jadi ini ya teman-teman, ayam-ayamnya hasil dengan menggunakan pakan organik, tapi ya di awalnya usia 1 hari sampai 3 minggu itu abang ini tetap pakai full, itu setelah itu baru menggunakan full organik teman-teman. Tidak ada lagi yang namanya full pool atau apa ya, ini full organik, menggunakan pakan yang paling murah hanya 0,5 kilo, 0,6 kilo untuk 300 ekor. Jadi biayanya ini memang sangat-sangat murah, karena tepung jagung itu dia beli 200.000, penggunanya hanya sedikit. Kemudian ikan luca penggunanya hanya, harganya hanya 3.000 per kilo, dia menggunakan sekali makan hanya 2 kilo teman-teman, tapi di blender. Itu kemudian ampas tahu 20.000 satu karung, itu bisa untuk 10 harian lebih. Nih Bang Ade lagi milih, Bang. Tes nimbang. Berapa on, Bang? 8.5, 8-an. Kita 83. 83. Oh, senang ya. Makan dulu. Dengan menggunakan pakan ini 2 bulan juga. Banyak ya, 8. Ya. Kok nabang yang abu-abu, Bang? Coba tengok, Bang. Ya. Bang Ade. Nah. Tes timbang. Tujuh koma dua on. Padahal pakannya kan fullnya pakai full apa tuh, N11 yang murah, tapi hasilnya maksimal. Oke, jadi teman-teman, kita langsung saja, nanti kita tanya-tanya saja ya, dikit-dikit sedikit biayanya itu apa saja yang dibutuhkan kurang lebih untuk ternak 300 ekor. Oke. Ini tes lagi. 7 nih. 7-7 ya, pasti. Masuknya 8 kalau minggu depan. 60 hari ya. Masuk minggu depan. Dulu ada salah juga kalau gunakan palak teri.